bab 2, teknik komunikasi psikologis untuk merekatkan hubungan yang renggang. Part 1. Biar ku beri dia kesempatan untuk berbuat baik padaku. Teknik meminta tolong untuk membuat musuh memihak kita. Hal ini dialami Benjamin Franklin yang fotonya tertera pada uang kertas $100 ketika ia masih menjadi anggota Kongres Pennsylvania. Ada seorang lawan politiknya yang tajam dan itu cukup membuatnya malu. Ia berpikir keras bagaimana caranya menjalin hubungan yang bersahabat dengan orang tersebut dan terlintaslah sebuah ide di kepalanya. Ada pepatah mengatakan bahwa orang lebih suka pada orang yang ia baikin daripada orang yang baik padanya. Itu dia. Tidak lama kemudian, Franklin pergi menemui lawan politiknya tersebut. Ada buku yang perlu saya baca secepatnya, dan saya dengar Anda memilikinya. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya meminjamnya? Meskipun buku itu sangat langka, ternyata ia dengan senang hati meminjamkannya. Tidak masalah, Anda bisa kembalikan setelah selesai membacanya. Beberapa hari kemudian, Franklin mengembalikan buku itu dengan catatan bertuliskan "Terima kasih". Waktu berlalu sejak kejadian tersebut. Franklin secara kebetulan bertemu dengan lawan politiknya tersebut di gedung Capitol. Namun, terjadi hal yang mengejutkan, jauh berbeda dengan sebelumnya. Ia mengajak berbicara lebih dulu dengan sikap yang sangat sopan. Setelah itu, hubungan keduanya berubah dari yang saling mendiamkan menjadi saling bersahabat. Belakangan, Franklin menuliskan dalam autobiografinya, "Sekali musuh membantu Anda, selanjutnya ia akan lebih ingin membantu Anda lagi." Hal ini kemudian disebut sebagai efek Ben Franklin. Sekali membantu, ingin lebih membantu lagi. Apa itu masuk akal? Mungkin ada orang yang tidak bisa mempercayainya. Namun, latar belakang logis yang itu bisa dijelaskan dengan teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan perubahan sikap dan perilaku untuk mengatasi ketidaknyamanan psikologis yang disebabkan oleh ketidakselarasan antara keyakinan, pikiran, sikap, dan perilaku seseorang. Istilah ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1950 oleh psikolog Amerika, Leon Festinger, dalam A Theory of Cognitive Dissonance. Ia melakukan percobaan pada mahasiswa Stanford University. Setelah menyuruh dua kelompok mahasiswa untuk melakukan pekerjaan yang membosankan dan tidak berarti, satu kelompok diberi uang $1 dan kelompok lainnya diberi uang $2. Lalu diminta seperti ini, "Maukah Anda berbohong kepada mahasiswa yang telah menunggu giliran berikutnya bahwa pekerjaan ini sangat menyenangkan?" Ternyata kelompok yang menerima $1 lebih setuju untuk berbohong. Kelompok ini merupakan mahasiswa kampus ternama di Stanford, dan rasa gengsi melarang mereka untuk berkata bahwa mereka melakukan pekerjaan yang membosankan hanya demi $1. Mereka mengalami disonansi kognitif sehingga berusaha melindungi harga diri mereka meskipun dengan berbohong. Dalam kehidupan sosial, kita akan memiliki hubungan yang buruk dengan seseorang. Kadangkala mereka yang secara sepihak menyimpan kebencian, dan kadangkala itu terjadi hanya karena tidak saling cocok. Pada saat seperti ini, upaya mengembalikan hubungan yang renggang dengan bujukan dan rayuan tidak akan berguna. Cara yang paling efektif adalah mendekatinya untuk meminta tolong dengan sopan. "Baterai saya mendadak habis, bolehkah saya pinjam ponsel sebentar? Saya berencana berkemah bersama keluarga, tetapi kompor saya rusak. Boleh saya pinjam kompor Anda? Saya agak kurang di area ini, bisakah Anda mengajarinya? 20 menit saja cukup."
Siapa yang tahu bahwa ketika Anda yang biasanya dianggap lawan yang tidak menyenangkan tiba-tiba meminta tolong, terbukalah obrolan indah yang membuat lawan jadi kawan.